Alhamdulillah, Nyala ini kalau untuk Jawa Timur, Alhamdulillah karena beliau adalah merakyat. Saya senang dengan memperhatikan perhatian pada rakyat yang kecil dan juga dengan kiai-kiai kampung, dia sangat peduli. Itu saya sangat jempol dengan Pak Nyala itu. Harapan mudah-mudahan Pak Nyala yang nanti untuk bisa di Jawa Timur untuk calon gubernur, mudah-mudahan Allah ridho dan disengkuyung dengan masyarakat kecil di Jawa Timur.